Mengenai pesta Gawai Dayak Tan Sri Muhyiddin menjelaskan pesta itu bukan setakat perayaan berasaskan kepercayaan atau agama, sebaliknya melambangkan kepelbagaian budaya di negara ini. Jadi sewajarnyalah keunikan itu dikekalkan dari satu generasi ke satu generasi. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata pesta gawai ini juga satu produk pelancongan yang amat tinggi nilainya. Saya yakin dengan kita merayakan sambutan seperti ini pada setiap tahun dan kita rayakan juga perayaan-perayaan daripada pelbagai kaum dan keturunan dalam negara kita yang disambut secara besar-besaran sudah pun menjadi suatu tradisi bagi kita menunjukkan bahawa di Malaysia ini walaupun kita mempunyai kepelbagaian, diversity, tetapi ada kesepaduan, ada perpaduan. Inilah yang perlu kita pertahankan. Kerana tradisi inilah tradisi yang mengikat kita sebagai suatu bangsa yang kita namakan bangsa Malaysia ini. Beliau juga sependapat dengan cadangan Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan Datuk Seri Utama Dr. Rais Yatim untuk menjadikan semua rumah panjang tradisional berusia 50 tahun ke atas diisytihar bangunan warisan bangsa. Pesta Gawai Dayak disambut terutamanya Kaun Iban dan Dayak di Sarawak dan merupakan hari menuai secara besar-besaran semenjak tahun 1964 apabila diisytiharkan sebagai hari perayaan rasmi. Sambutan Gawai Dayak pada peringkat negeri bermula sejak 1 Jun 1965. Gawai Dayak ini mempunyai beberapa upacara seperti persembahan pelbagai makanan dan dipersembahkan kepada Dewa Padi. Masyarakat yang menyambutnya juga akan melawat keluarga dan sahabat handai dikenali sebagai ngabang. Pakaian tradisi serta manik akan dipakai pada hari tersebut.